adalah bagian pekerjaan dari persiapan yang aku tunggu-tunggu, yaitu ngecek-ngecek furniture. Yuk. Iya. Export loh. Nah, ini kan yang tadi kita tunjuk. Ya kan? Nah, nih, Bayu. Bayu tuh eksis nih. Wow, banyak banget, awas jatuh, banyak banget. Widih. Permisi ya, Mas. Wow. Yang paling enak sebenarnya cari yang udah ready gitu, cuma tinggal pilih warna. Tapi coffee shop pertama kita pengen yang bener-bener unik, sesuai dengan desain kita, dengan kualitas yang bagus. Banget ya. Wih. Ini diekspor ke Spanyol katanya, guys. Hebat ya, Jepara tuh ternyata penghasil furniture ekspor besar banget, dan dia kliennya dari luar negeri semua. Di sini harganya let's say 1 juta dijual keluar, diekspor dengan harga misalnya 1,5-2 juta. Di sana dijualnya mungkin berapa kali lipat, I don't know. Luar biasa. Yuk kita lanjut ya. Buat tabletop. Buat tabletop. Dia ngambil, gue nyoba. Dia lagi duduk, gue suruh bangun, gue coba. Aduh, ibu-ibu ini. Guys, kebayang gak sih kalau di rumah kamu punya furniture-nya tuh jati-jati gini, awet, bagus, luar biasa. Lanjut lagi di Sumbawa. Di Sumbawa. Ya. Keren-keren banget ya. Seru-seru aku pembuatannya, jadi ekspor-ekspor. Ada memang mebel-mebel yang dikhususkan untuk pangsa luar, tapi emang kualitinya beda ya, emang keren banget. Keren, itu kayunya, finishingnya, iya, kelasnya beda. Sekarang kita mau lanjut lagi karena udah janjian, keliling-keliling sambil nanti sore. Sip. Yuk kita jalan. Kemarin kalau digambar konstruksinya kan terawang. Ya. Mahoni kayunya. Di atas mahoni kualitasnya lebih bagus apa? Apa? Di atas mahoni. Jati. Jati. Jati mahal. Selisihnya kalau memang kualitasnya yang open, nanti ini langsung ke Semarang. Ini ya, Mas. Iya, Jakarta kita. Nanti ikut ke bagian ke tempat produksi saya di gudangnya. Oh, oke. Okay. Kalian satu sore. Ya. Coba aku. Kita lagi cek kursi, guys. Lebar. Buat kita kegedean ya? Ya, maksudnya spek ukurannya kan. Oh. Iya, itu kan
Kan ada dua model. Iya. Palingnya pas kebetulan saya ada satu waktu itu kan saya bikin pameran. Kemarin tuh kalau Via sukanya gitu-gitu. Ini kayak kaku nih kalau ini ya kan? Yang serangnya seperti jadi untuk pakai pinggir. Ada sampel. Contoh banyak sampel, jadi makin pusing ya. Seperti kita kalau mau belanja aja, makin banyak pilihan makin bingung. Ini nyaman. Kalau kaki standar besar ya. Standar ada di. Ini piro? Apa? Iki piro? Oh. 1,5. Tapi bikin satu. Kalau banyak, kalau yang kayak gitu perkiraannya lebih sama. Jakarta. Supaya hari ini banyak tempat, banyak pilihan, tinggal mikir dan cek harganya. Terus kita udah lihat juga informasi tentang apa itu kayu jati, mahoni, mahoni yang di oven lah, kayu jati yang kering lah, atau bahasa-bahasa yang nggak pernah aku ketahui, belajar, learning by doing lah ya. Terus juga ngecek beberapa furniture-furniture yang bikin aku excited, luar biasa. Ikutin aku terus ya, karena persiapannya masih panjang, masih banyak banget yang dikerjakan, doakan lancar. Kita lanjut!